Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi tanpa henti. Lakukan, lakukan, lakukan. Oke, Binglas Berkah Channel, kesempatan kali ini di depan saya sudah ada sebuah alat. Ini adalah sebuah alat bengkel ya. Sebuah alat bengkel las atau alat bengkel motor. Nah, sangat-sangat memerlukan alat ini. Nah, alat ini alat apa ini? Ini adalah sebuah alat ring pas ya, kunci ring pas ya. Ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk usaha bengkel las, bengkel motor. Nah, ini sangat diperlukan banget kunci ring pas ini. Ini kunci ring pas ini dengan merek Tekiro ya. Nah, ini nih dengan merek Tekiro ini, jangan salah nih. Merek Tekiro ini sangat-sangat dijamin kualitasnya loh. Tidak mudah selek. Dan tidak mudah patah. Ini sangat bahannya sangat bagus. Kalau di pasar-pasaran gitu kan harganya agak murah gitu ya. Agak murah tapi cepat seleknya, pemakaian dari seumpamanya seminggu apa sebulan udah selek gitu kan. Itu harganya agak murah. Nah, saya rekomendasikan untuk memiliki sebuah alat kunci ring pas dengan merek Tekiro. Ini kisaran di harga 500 ribuan ya. Ya, jangan lama-lama. Seperti apa penampakan dari kunci ring pas ini ya? Akan saya buka nih. Sangatlah mantap ya. Merek Tekiro ini dijamin kualitasnya pokoknya. Oke, akan saya buka. Nah, ini dia penampakan dari kunci ring pas dari merek Tekiro, produk Tekiro ya. Ini dengan ukuran 8 sampai 32 mili ya. Oke, akan saya berdirikan. Nah, seperti ini penampakannya. Penampakan dari alat-alat bengkel. Alat bengkel ini salah satunya kunci ring pas ya. Ini ada berapa biji nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ada 14 biji ini. Ada 14 biji dengan harga pas di kantong 500 ribuan ya. Terus bahan juga awet, bagus, tidak mudah selek. Nah, ini saya mengambil kunci dengan ukuran 32 mili. Yang paling besar ini ya teman-temannya. Nah, saya juga akan mengambil kunci ring pas dengan ukuran kecil. Nah, seperti ini. Ini yang kecil dengan ukuran 8 mili ya. Nah, kondisi fisiknya dan ada motifnya seperti ini. Ini juga sama, kecil, paling kecil dan paling besar sama motifnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan baliknya juga sama motifnya. Tuh, sama yang besar sama yang kecil. Seperti ini ya. Kondisi fisiknya sangatlah direkomendasikan untuk membuka usaha bengkel motor atau bengkel las ya. Sangat awet nih pokoknya, terjamin guys. Saya sudah pernah menggunakan bertahun-tahun ini, sangat awet kalau tidak hilang ya. Kalau tidak hilang sangat awet sekali ini. Rata-rata kalau produk yang tidak mudah selek ini ya ujung-ujungnya hilang gitu kan. Ya harus dijaga dengan baik. Pengen pinjem, bang pinjem ini ya. Oh ya, ambil aja. Oh ya, ambil aja. Nah, lama-lama kok nggak ada kuncinya yang ukuran 17-nya kemana ya? Loh, lagi nggak ada yang ukuran 12-nya kemana ya? Nah itu, yang nggak awetnya itu. Tapi yang untuk kuncinya ini sangat awet sekali, tidak mudah selek. Nah, itu tuh. Oke, akan saya dekatkan di sini ya. Seperti apa nih penampakannya? Biar teman-teman tahu nih.
Nah, seperti ini ya. Penampakan dari kunci ring pas dengan merek Tekiro dengan ukuran 30 dengan ukuran 8 sampai 32 mili. Dari kecil ke besar ya, seperti ini. Nah, akan saya bacakan dari ukuran terbesar ya, jadi 32 mili. Dan selanjutnya kok nggak kelihatan, dibalik dulu. Dan selanjutnya 27 mili dan 24 mili dan 22 mili, 19 mili, 17 mili, satunya juga nggak kelihatan, dibalik dulu. 14 mili. 13 mili, 12 mili, 11 mili, 10 mili, 9 mili, dan 8 mili. Nah, terakhir 8 mili ya. Nah, seperti ini. Dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dengan harga kisaran 500 ribuan mendapatkan kunci 14 piece ya. Sangat ini kunci-kunci yang dibutuhkan, yang sering kali dibutuhkan ini. Ukuran-ukuran kuncinya. Nah, seperti ini ya. Ya, oke, teman-temanku semuanya. Saya tidak panjang lebar ya, teman-teman ya. Ya, saya semampu saya, sebisa saya ini ya, teman-teman ya. Untuk memberikan sebuah video yang tidak bermanfaat, nantinya semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Ya, oke, teman-temanku semuanya, terima kasih banyak atas kunjungannya dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan cukup sekian dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi tanpa henti. Lakukan, lakukan, lakukan.